Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah Al-Quran yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah pelajari tiga maqam, yaitu Bayati, Hijaz, dan Nahawan pada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ya, pada pertemuan yang berbahagia ini, ya insyaallah kita akan lanjutkan kembali belajar kita pada masih pada surah Al-Baqarah. Kita akan fokus pada maqam Ras. Ya, tapi sebelumnya sahabat tilawah, agar belajar kita itu lebih bersambung, ya, kita ulangi kembali maqam Nahawan yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ya, kita lihat sahabat tilawah surah Al-Baqarah ayat 6. Ya, mari sama-sama kita simak, ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Ya, kita di sini memakai Al-Qur'an dengan pedoman waqaf dan ibtida' yang benar. Ya, mari sama-sama kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, perhatikan awal maqam Nahawan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Kita ulangi sekali lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Kita lanjutkan Nahawan dengan tingkatan nada nawa. Ya, tadi kita waqaf di a anzartahum, kemudian kita ibtidak pada sawa'un 'alaihim. Ya, perhatikan sahabat lawa. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita ulangi sekali lagi. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita lanjutkan Nahawan dengan tingkatan nada jawab Nahawan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kita ulangi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ya, sahabat lawah, boleh kita ambil wa ala sam'ihim ataupun khatamallahu ala qulu. Kita habiskan
bihim wa ala sam'ihim wa ala sam'ihim. Ya, di sini kita jumpai waqaf qala. Apa arti waqaf qala? Kita lihat sahabat tilawah, waqaf qala merupakan waqaf yang lebih utama kita berhenti pada waqaf ini. Ya, kita tidak harus paksakan sampai ke ujung ayat. Ya, baiklah. Sekarang kita akan lanjutkan dengan maqam yang keempat, ya, yaitu maqam ras. Ya, adapun maqam ras itu terbagi kepada empat tingkatan nada. Yang pertama adalah ras asli, yang kedua ras syabir, yang ketiga ras alan nawa, dan yang keempat adalah ras zanjiran. Ya, mari sama-sama kita mulai dengan ras asli. Ya, kita simak, kita lanjutkan ras tingkatan nada ras asli. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Kita ulangi. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim wa lahum adzabun adzim. Ya, sekali lagi sahabat tilawah, kita perhatikan. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim adzabun adzim. Ya, sekali lagi kita lihat. Ya. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim adzabun adzim. Ya, sahabat tilawah, sekali lagi kita ulangi. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Ya, ini adalah ras dengan tingkatan nada ras asli. Ya, perhatikan sahabat tilawah, untuk memainkan variasi, ya, bagusnya kita memainkan pada mat. Ya, bisa jadi kita mainkan pada gunnah juga. Ya, tapi harus kita mainkan pada mat, baik itu mat wajib, mat jaiz, ataupun gunnah, idgham bi gunnah, agar tajwid mengikuti lagu. Ya. Sahabat tilawah yang dirahmati Allah, sekarang kita lanjutkan ras tingkatan nada ras syabir. Ya, perhatikan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wabil yaumil akhir. Ya, kita ambil tingkatan nada yang tinggi. Wa minan
يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يوم الآخر. Ya, kita angkat. Ya, ini adalah untuk melatih kekuatan suara kita juga. Jadi sambil melatih pernapasan, kita juga melatih agar kekuatan suara kita, power suara kita itu kuat. Kita ulangi lagi. Wa minan nasi man yaqulu amanna bil lahi wa bil yaumil akhir. Ya, kita lanjutkan. Ras ala nawa. Ya, kita lihat ibtidak pada Al-Quran ini adalah amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ya, ras tingkatan nada ala nawa. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, kita angkat. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Bimu'minin. Ya, sekali lagi kita ulangi. Ya, di sini kita jumpai ada gunnah tasydid daripada nun. Kemudian banyak kita jumpai mad asli. Dan kemudian ada iqlab mim sukun berjumpa dengan huruf ba. Kita ulangi sekali lagi. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan ras zanjiran. Ya, ras zanjiran masih pada ayat 8. Ya, kita ambil pada amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum mu'minin. Ya, untuk surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 8 ini kita hanya belajar 4 maqam saja, bayati, hijaz, nahawan dan ras. Ya, kita bawakan ras zanjiran. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tahu lagi. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu
المؤمنين وما هم بمؤمنين. يا sahabat tilawah, kita lihat. آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين. Ya, sekarang kita akan tutup dengan bayati penutup. Ya, ini cocok untuk qari pemula, ya, khususnya anak-anak yang baru belajar tilawah Al-Quran. Ya, kita bawakan bayati penutup. Amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, kita ulangi. Amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, sekali lagi kita ulangi bayati penutup. Amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, sahabat tilawah Al-Quran yang Allah muliakan, kita sudah praktekkan maqam nahawan dan ras pada Surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan ayat 8. Ya, lanjutan daripada maqam bayyati Hijaz pada ayat pertama sampai dengan 5, dan kita lanjutkan ayat 6 sampai dengan ayat 8. Ya, sahabat tilawah yang Allah muliakan, mudah-mudahan belajar tilawah pada Surah Al-Baqarah ini yang menjadi rujukan bagi qori-qori pemula yang baru mengenal dunia tilawah. Ya, insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan praktekkan lagi pada surah yang lain, ya. Insyaallah kita masih mengambil nantinya Surah Al-Baqarah. Ya, mudah-mudahan cepat dipahami oleh sahabat tilawah semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.